daging burger ini dibandingkan burger-burger yang lainnya di luar sana? Kalau bedanya secara umum ya, kalau di Manado memang masih baru, karena burger yang seperti kita ini kita fresh, jadi dari kualitas dagingnya, rotinya itu semua diolah setiap hari. Kita juga berani konsepnya dengan open kitchen, jadi semua bahan-bahannya bisa dilihat secara langsung. Kalau kita pesan dulu baru di bikin, bukan sistem preheat ya. Burger-burger yang lain itu tinggal dipanasin, dagingnya sudah masak tinggal dipanasin. Kalau kita semuanya dari fresh, dari mentah. Kenapa memilih untuk bisnis burger? Karena burger ini sebenarnya lifestyle. Kalau di Indonesia mungkin daerah Jakarta atau kota-kota besar udah menjadi lifestyle atau makanan pokok sebenarnya. Kalau saya sendiri kenapa pilih burger, karena saya penggemar burger. Saya waktu kuliah di Amerika, saya paling suka makan burger dibanding nasi. Sampai balik ke Manado, cari burger susah banget. Cuma ada yang fast food seperti ya McD, Wendy's dan teman-teman yang lain, tapi nggak ada burger yang fresh. Makanya saya pilih coba, saya buka burger, usaha burger. Kenapa namanya Buddy Burger? Sebenarnya kan artinya sobat ya, sobat atau sahabat dekat. Jadi burger, Buddy Burger ini saya dengan teman saya yang pertama banget. Kalau boleh tahu, konsumen yang menikmati Buddy Burger ini mayoritas itu tipe konsumen yang seperti apa? Apakah anak muda atau masyarakat lokal atau bagaimana? Kita secara marketing kita memang segmen target marketing kita ke arah yang higher ya, middle up, karena emang yang kita jual kan premium, dagingnya saja beef premium asal Australia, dan harganya juga kita yang paling murah 28.000, itu yang harganya udah mahal ya. Jadi target juga yang turis-turis western. Kan tadi dikatakan bahwa dagingnya premium. Yeah. Kalau boleh tahu ini dagingnya dari mana? Dagingnya Australian beef. Dari Australia. Kenapa memilih import dari Australia? Karena daging import lebih konsisten. Karena kita mau cari dagingnya yang juicy, yang dimana lokal, daging lokal masih belum ada gitu, belum punya. Kita udah coba daging lokal di sini, tapi lebih keras dagingnya. Jadi kita ambil daging import, dimana mereka ready supply terus dan nggak ada putus-putusnya. Kita sempat ada yang lokal dan mereka kewalahan, karena permintaan dari kita lumayan banyak dan kita sempat tutup sampai 3 hari karena mereka butuh waktu untuk persiapkan daging. Kalau boleh tahu, dalam sekali import daging itu berapa besar? Maksudnya berapa kilo dan itu bisa habis untuk berapa lama? Okay. Kita 1 bulan kurang lebih 500-600 kilo. Kalau ada event bisa 2 kali lipat. Ya hampir 1 ton ya kalau misalnya ada event. Itu 1 bulan. Iya. Kalau boleh tahu, burger itu kan kalau kita tahu kan roti, kemudian ada sayur, tomat, terus keju atau terus daging. Kalau di sini apa aja sih? Kita punya beberapa variasi burger ya. Kalau burger yang klasik, itu cuma roti, keju, daging, dan roti. Jadi itu klasik.
ada tambahan yang lain-lain. Terus kita juga ada yang namanya Bismuth. Bismuth Burger itu ada sosis bratwurstnya. Jadi dagingnya sekitar 160 gram, keju slice-nya ada 4, terus ada sayurannya juga, terus ada sosisnya. Terus ada lagi Fat Boy, itu lebih seperti burger dari California atau In-N-Out ya, kalau orang bukan dengan burger chain yang namanya In-N-Out. Kita replika, kita tiru sama namanya Fat Boy, terus kita juga ada yang namanya Monster Burger yang beratnya hampir 1 kilo, ukurannya besar sekali, jumbo. Mm-hmm. Juga ada. Sudah berapa lama Baju Burger ini berdiri? Oke, okay, kalau Baju Burger berdiri 1 tahun 6 bulan. Kalau boleh tahu pendapatannya dalam sehari dari burger sendiri yang di sini bisa berapa? Kalau pendapatan kita kalau bis bisa kalian kalau bisa dari 3 sampai 6. Kalau bis kalau weekend bisa 6 sampai 8. Kadang kalau habis kan bisa 10. Lebih banyak konsumen yang datang atau memesan secara GoFood, GrabFood? Sekarang sudah sama, seimbang. Waktu dulu masih lebih banyak ada ini nih. Tahun-tahun terakhir ini kebanyakan online. Selain di Manado, dan burger sudah ada di mana saja? Sudah ada di Makassar. Di Makassar. Di Makassar itu sudah ada berapa cabang? Di Makassar, yang sudah operasional satu, yang satu akhir bulan ini akan mulai operasional, dan ada satu lagi yang di dalam mall, semoga sorry bukan di mall, di bioskop di Makassar. Iya, semoga bulan depan sudah operasional. Selain Manado dan Makassar, ada keinginan untuk meluaskan lagi di luar? Sudah pasti ada keinginan, kita belum tahu sih di mana, cuman yang pasti kita arahnya ke arah Jakarta ya, supaya mungkin kedepannya kita bisa jadi IPO juga, jadi salah satu franchise yang bisa dikenal sama masyarakat, mungkin bisa main internasional juga, karena makanan burger kan sebenarnya makanan internasional ya, jadi ke seluruh dunia tahu burger gitu. Kalau nasi goreng mungkin masih terbatas, jadi kita harap ya ke depan semoga bisa sampai internasional, Singapura. Paling favoritnya yang apa menu di Buddy Burger? Yang Fat Boy. Kenapa? Enak sih daging, pas ada sayur selada. Itu seberapa sering sih kesini biasanya, dalam seminggu atau berapa bulan sekali? Sebulan dua kali. Kalau boleh tahu sih ini menu favoritnya kan tadi yang Fat Boy ya. Keunikan yang ada di Buddy Burger Resto sendiri apa sih yang membuat kakak itu datang ke sini lagi? Di segi makanan atau di tempat? Boleh dua-duanya. Bukan unik, cuman lebih dibandingkan dari Buddy Burger lain lebih enak di sini. Terus tempat juga menarik. Jangan lupa subscribe ya.